السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja yang kami muliakan. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanpa hentinya melimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, sudah disampaikan tadi oleh al-akh Abu Zuhri bahwa malam ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke darsun jadid, pelajaran yang baru, yakni pelajaran atau ad-darsus sabi'ah asyar, pelajaran ke-17, masih di jilid yang pertama di kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Dan ad-darsus sabi'ah asyar masih sangat terkait dengan ad-darsus sadisa asyar, khususnya terkait dengan jama' ghairul aqil. Jama' ghairul aqil. Di sini lebih diperluas lagi pembahasannya, lebih diperinci lagi dan diperbanyak lagi contoh-contoh yang lainnya, baik dalam bentuk al-mubtada wal khabar dan jumlah ismiyah secara umum. Dan di sini tentu perlu kita ingat bahwa kaidah utama, kaidah yang sangat penting yang menjadi dasar dan pondasi memahami pelajaran 16 dan 17 adalah ketika kita mengetahui bahwa isim dibagi menjadi dua, menjadi al-aqil dan ghairul aqil. Al-aqil yakni yang berakal, masuk ke dalamnya manusia dan juga masuk ke dalamnya para malaikat dan jin. Selain ketiga tadi, baik itu hayawan, hayawanat, atau nabatat, atau jamadat, atau yang lainnya, dia ghairul aqil. Dan konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa ini al-aqil dan ghairul aqil berdampak pada kaidah-kaidah ketika digabungkannya kalimat-kalimat atau kata-kata dengan kata-kata tersebut. Yani bagaimana menggabung kata-kata yang lain dengan al-aqil dan bagaimana dengan ghairul aqil. Dan khususnya pembahasan kita, fokus kita tentang ghairul aqil. Dan lebih khusus lagi tentang jama'nya. Yani bahwa jama' dari isim ghairul aqil, jam'ul isim ghairul aqil, sebagaimana sudah kita berulang-ulang kali ingatkan di pelajaran sebelumnya, ketika dia diketahui berasal dari isim ghairul aqil, jama'nya dihukumi seakan-akan dia mufrad, seakan-akan dia tunggal. Dan yang kedua mu'annath, dia jama' tapi ketika digabung dengan kata tunjuk misalnya, maka kata tunjuk tersebut yang akan digunakan untuk menunjuk jama' ghairul aqil ini adalah kata tunjuk mufrad mu'annath. Seperti hadhihi buyutun misalnya, hadhihi buyutun. Buyut jama' daripada baitun, dan baitun adalah isim ghairul aqil. Jama'nya buyut dihukumi mufrad mu'annath. Maka ketika ditunjuk, maka ditunjuk dengan
اسم الإشارة المفرد المؤنث ما هذه بيوت begitu pula ketika dengan isim isyarah al ba'id tilka buyutun ketika diberikan sifat nah, tilka buyutun kabiratun lihat ketika diberikan sifat ma'asyiral ikhwah buyut disifati dengan kabiratun dan kabiratun kita tahu bahwa kabiratun untuk mufrad mu'annath dan begitu seterusnya dan juga tidak terkecuali ketika masuk ke dalam jumlah ismiyah yakni pola al-mubtada wal-khabar. Di sini ada banyak contoh. Ada 13 misal. Ada 13 contoh. Yang pertama istami'u jaydan. Istami' jaydan ya Aba Abdullah. Bantu ana menerjemahkan. Siap? Istami'u faqat. Dengarkan saja la tukarrir. Tidak ada yang mengikuti. Istami'u faqat. Dengarkan saja. Wahid atau dimulai dari ad-darsu sabi'a asyara. Pelajaran ke-17. Awalan Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Di sini ada abwab. Dan abwab jama' daripada bab. Mana babun? Pintu. Berarti abwabun pintu-pintu. Abwabul masjidi. Nah ini pola yang sudah kita bahas sejak Ad-Darsul Khamis kalau tidak salah dari jilid pertama ini. Abwabul masjidi kita temukan kata yang pertama nakirah dan tidak diberi tanwin. Kemudian kata yang kedua beralif lam dan majrur. Nah, ini pola mudhaf dan mudhaf ilai. Ini pola mudhaf-mudhaf ilai itu yang mudhaf nakirah mudhaf ilai biasanya bisa ma'rifah, bisa nakirah. Tapi hal yang menjadi dalil bahwa ini adalah mudhaf ilaih adalah majrur, al-masjidi. Pintu-pintu masjid, lihat khabarnya, maftuhatun. Maftuhatun ini mufrad mu'annath. Khabar untuk abwabu. Karena abwabu jama' ghairul aqil. Jama' dari isim ghairul aqil, maka lihat khabarnya pun berkonsekuensi dia harus mufrad mu'annath. Faham tak ya Abu Abdullah? Nah, nanti abwabu di sini mubtada wa huwa mudhaf. Al-masjidi ismun majrur mudhafun ilayh. Maftuhatun khabar al-mubtada مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إني المثال الأول الثاني ثانيا لمن هذه البيوت الجديدة لمن هذه البيوت الجديدة إني bentuknya pertanyaan الاستفهام ada kata لمن ada kata tanya لمن لي ada لي dan digabung dengan من milik siapa? Liman milik siapa? Hadhil buyutul jadidatu, rumah-rumah yang baru ini. Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Lihat sini. Al buyut jama' alas kadzalik ya Abu Abdullah. Ma mufraduha? Apa mufradnya? Baitun, ahsant. Dan baitun al-aqil atau ghairul aqil? Ghairul aqil. Maka jama'nya dihukumi mufrad mu'al. Lihat kata tunjuknya. Hadhihi. Hadhihil buyutu. Ini dalil pertama bahwa dia dihukumi mufrad mu'anath karena kata tunjuknya hadhihi. Ini sudah berulang-ulang kali kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Ini dalam rangka untuk memperkuat, mempertegas dan memberikan contoh yang lainnya yang beraneka ragam agar
detail dan tidak ada syak lagi di kaidah yang seperti ini. Al-jadidah itu sifah atau na'at. Dan an-na'at kita semua pernah pelajari, yatba'ul man'ut. An-na'at yatba'ul man'ut. Sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Yang disifatinya adalah jama' ghairul aqil, maka sifatnya harus mufrad mu'annath. Maka lihat al-jadidatu. Tidak boleh hadihil buyutul jududu. Tidak boleh al-judud jama' daripada jadid. Ini mufrad mu'annath ya Aba Abdillah al-jadidah. Dua dalil yang menunjukkan bahwa al-buyut jama' ini, karena dia berasal daripada ghairul aqil, dihukumi mufrad mu'annath. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Jawabannya hiya li mudiri syarikati. Hiya di sini apa ini? Hiya di sini mudzakkar atau mu'annath ya Abu Abdullah? Hiya kalau mudzakkarnya apa? Huwa. Ahsant. Dan hiya di sini kembali ke al-buyut. Lihat. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-buyut zahirnya jama' tapi karena dia jama' ghairu aqil dihukumi mufrad mu'annas. Berulang-ulang kali kita tegaskan hal ini agar tidak ada keraguan lagi, tidak ada syak lagi. Dan mudah-mudahan semuanya sudah jelas dan wadih insyaAllah. Hiya li mudiri syarikati, dia yakni rumah-rumah baru itu milik direktur asyarikah perusahaan. Mudiru syarikah di sini direktur syarikah perusahaan, direktur perusahaan. Nah, dari saya cukup dua soal saja, dua contoh saja. Ana minta Al-Akh Abu Abdillah baca al-thalith wal-rabi', thumma ba'dalika nafta al-majali al-mustami'in wal-mushahidin ya Abu Zuhri. Tafadhal ya Abu Abdillah, al-thalith ikra' thumma tarjim. Kemudian ana akan tanya beberapa hal. Tafadhal. Bismillah. Al-thalith ilan nujumu an-nujumu. Jamil. An-nujumu. An-nujumu jamilatu. Jamilatu wala jamilatun? Jamilatun. An-nujumu jamilatun. Naam. Terjem. Bintang-bintang yang indah. Bintang-bintang indah. Bintang-bintang ini indah. Kalau bintang-bintang yang indah itu pola na'at dan man'ut. Ini mubtada dan khabar ya Aba Abdillah. Mubtada, mubtada-nya ma'rifah, khabarnya nakira, maka terjemahannya bintang-bintang ini indah. Atau bintang-bintang itu jamilatun indah. Indah. Faham tak ya akhil karim? Faham. Mana jama' ghairu aqil di sini? An-nujum. An-nujum. Nah, satu lagi. Ar-rabi. Ar-rabi. Hadihil. Hadihil wala hadihid. Hadihid durusu sahlatu. Sahlatu. Sahlatun. Sahlatun. Nah, tidak ada alif lam. Maka bagaimana kalau tidak ada alif lam ya Abu Abdillah? Tematain muncul. Sahlatun. Nah, terjem. Ini pelajaran, ini bahasa mudah. Ad-durus. Durus, ini pelajaran mudah. Ad-durus jamak daripada dars, pelajaran. Berarti ad-durus pelajaran-pelajaran. Terjemahannya tidak begitu. Terjemahannya adalah pelajaran-pelajaran ini mudah. Sahlatun, mudah. Mana jama' ghairu aqilnya ya Abu Abdillah? Durusu. Ad-durus. Naam, ad-durusu. Ma mufraduha? Mufrad. Tunggalnya apa? Mufrad panas. Mufradnya apa? Darsu. Darsun. Ahsan. Darsun. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Jazakallahu khair ya Abu Abdillah. Naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Jazakallahu khair. Akh Abu Abdillah, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa radio, kita berikan kesempatan untuk antum semua untuk berinteraksi secara langsung.
di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung bisa membuka di halaman 96 pelajaran awal dan pertama dari pelajaran ke-17 ya, dari pelajaran ke-17 di nomor 5 dan berikutnya ya, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Haula di Bogor. Haula di Bogor, tayib. Naam, naam. Ukhti Haula. Mengikuti dari awal? Iya, alhamdulillah. Tayib. Sampai di mana sekarang nomornya? Nomor 5. Iqra. Dan jangan terlalu cepat, Haula, pelan-pelan. Naam, Ustaz. Tafadhali. Fil hindi lughatun katsiratun. La tansa ar-raqam, law samahti. Raqam, ar-raqam. Khamsa. Al-khamis, taqul al-khamis. Al-khamis fil hindi lughatun katsiratun. Ahsanta. Tarjimi. Di India ada banyak bahasa. Naam. Di India banyak bahasa. Iya. Mana jamak al-ghair al-aqil di sini? Lughatun. Lughatun. Mufraduha ماذا? Lugha. Lughatun. Lughatun. Naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Aina al-kitabul jadidatu? Ah, al-kitab. Yakin Alkitab ta'nya panjang berarti. Berarti ta'nya harus ada alifnya setelahnya. Ainal kitabul jadidatu. La, hadhihi jama'. Ainal kutubul. Iya. Nah. Ainal kutubul jadidatu. Ya fil maktabati. Naam. Tarjimi. Di mana buku-buku baru? Nah. Buku. Alhamdulillah terputus. Ukhti Haula di Bogor. Sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf, mungkin bisa dicoba kembali. Ya, di telepon di 0218236543. Dan kami berikan kesempatan juga bagi yang lain. Di 0218236543, pelajaran ke-17. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Rianto di Bekasi. Baik. Nah. Rianto, tafadhali akhir kiri. Rakam as-sadis. Rakam as-sadis idan. Masih belum selesai tadi. Naam. Bismillah. As-sadis. Ainal kutubul jadidatu? Naam. Iya fil maktabati. Di manakah buku-buku yang baru itu? Dia di perpustakaan. Naam, sahih. Aina jama' jama' ghair akil huna ya Rianto? Al-kutubu. Ha? Al-kutubu. Al-kutubu. Dan jama' ghair akil dihukumnya apa tadi? Mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Ada dua dalil di sini yang menunjukkan bahwa dia mufrad mu'annas. Ada dua kata yang menjadi dalil bahwa dia mufrad mu'annas. Sebutkan dua kata tadi. Ya, Rianto. Al-kutubu. Ya, yang anda tanya. Al-jadidatu. Mana dalilnya? Mana kata yang menunjukkan dalil bahwa al-kutub mufrad mu'annas? Naatnya, Ustaz. Aina huwa Al-jadidatu. Ini satu. Yang kedua, Domir hiya. Ahsanta. Fahimta ya akhil kirim? Fahimtu Ustaz, insyaAllah. Naam. Sabi'an. Tafadhal. Sabi. Tilka sururu maksuratun. Naam. Kasur-kasur itu rusak. Nah, kasur-kasur itu rusak. Nah, ada yang tertawa barusan tadi. Siapa itu? Nah, terus. Sebentar, as-surur. Jamak dari apa ini?
As-sariru. As-sariru. Nah. As-sarir al-aqil atau ghairu aqil ya, Aryanto? Ghairu aqil. Ghairu al-aqil. Nah. Terus. As-samin. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Nah. Tajib. Jam dari Jepang itu murah. Jam dari Jepang itu murah. Murah. Baik. Mana jamak ghairu aqil di sini? Jamak ghairu aqil. Tidak ada jamak, kan? Tidak ada jamak. Ahsan. Naam. Sahih. Tidak ada jamak. Naam. Yang ada apa? Mufrad. Al-Sadarik. Naam. Mufrad ghairu aqil. Yang mana? As-sa'atu. As-sa'atu. Ahsan. Terus. Satu lagi. At-tasi. Hadihi al-humuru aw al-hamiru lil fallahi. Naam. Keledai-keledai ini milik petani. Milik Pak petani. Iya. Ada jamak ghairu aqil di sini? Al-humuru. Al-humur wala humur. Ha wala kha. Ha. Naam. Ha. Al-humur. Naam. Naam. Ma mufraduha? Al-hamiru. Ah, al-hamir sama mufrad. Sama jama' itu. Jama' al-hamir dengan al-humur sama. Itu dua-duanya sama-sama jama'. Mufradnya apa? Al-humuru. Mathaluhum kamathalil himari. Ah. Himar. Itu dia. Al-himar. Ah, mawujud fil Quran. Naam, Ustaz. Naam. Masuk al-aqil atau masuk ghairul aqil? Al-hayawanat. Ghairul aqil, Ustaz. Ghairul aqil menurut bahasa naam. Arab. Iya. Syukran lak ya Rianto. Naam, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Rianto. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali saja. Nah. Bagi para pendengar dan pemirsa yang lain silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan sudah masuk. Iya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Taufik di. Waalaikumsalam, Zat. Ahmad Taufik di. Iya. Waalaikumsalam. Ahmad Taufik, baik. Siapa? Akhi, Anda monitor via telepon saja. Jangan didengar via TV atau radio, ada jeda ya, ada delay. Di monitor via telepon saja. Halo, dengan Ahmad Taufik. Halo. Ya, Zat. Taib, dengan Ahmad Taufik, benar? Ya, Zat. Ya, mau baca? Benar, Zat. Halo. Taib, nampaknya tidak terhubung dengan baik. Mohon maaf, sambungan teleponnya mungkin mengalami gangguan. Kami tidak bisa mendengar dengan baik, ya, Akhi. Coba dihubungkan kembali, diulang kembali di line telepon 0218236543. Baik, kita terima juga yang lain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Om Abdillah di Solo. Di Solo, Pak. Masya Allah. Ahlan ya Om, silakan. Ahlan wa sahlan fikrum. Naam, ahlan wa sahlan. Kiwa haliki ya Ustaz. Om Abdillah. Alhamdulillah tu khair wa kaifa halukum ya Ustaz. Ana bi khairin kama taraina insyaallah. Ada 4 nomor tersisa di latihan di bacaannya. Om Abdillah, siap? Rakam at-tasi' Lala al-ashir, al-hadiya ashar, al-thani ashar, dan al-thalitha ashar. Tafadhal. Al-ashir. Aina utubukunna ya akhwatu. Naam. Ya fil fasli. Naam. Terjemih. Di mana kitab-kitab kalian, baik saudari-saudari? Saudari-saudari, ya. Dia di kelas. Pembahasan kita tentang apa ini, Ummu Abdillah? Tentang ghairu aqil, jamak ghairu aqil, Ustaz. Ah, apa kesimpulannya, jamak ghairu aqil? Dihukumi mufrad mu'anath. Dihukumi mufrad mu'anath, ahsant.
Ahsanti. Mana di sini jamak ghair akilnya? Kutubu. Naam, kutubu. Ada satu dalil yang menunjukkan bahwa kutubu mufrad muannats. Yang mana, Umu? Ada satu kata yang menjadi dalil bahwa kutubu di sini mufrad muannats. Iya, iya, Ustaz. Ah, naam. Apa ini hiya ini? Ismul isyara apa? Dhamir? Dhamir muannats. Dhamir mufrad muannats. Dhamir mufrad muannats. Ahsanti. Terus al-hadiya ashar wasili. Al-hadi ashar. Hadihi kitabi batilka kutubu ukhti. Naam. Ini kitabku. Ini kitab-kitabku atau buku-bukuku. Kutubi. Ini kitab-kitabku. Batilka kutubu ukhti. Dan itu kitab-kitab saudariku. Iya, mana jamak ghair akil di sini? Kutub. Naam. Ma mufraduha ya Mu Abdullah? Ma mufradu kutubu? Al-kitabun. Al-kitabu. Kitabu. Naam. Kitabun atau al-kitabu. Naam. Sama saja. Naam. Terus. Athaniya ashar. Athaniya ashar. Adihi makatibu tulabi. Naam. Ini meja-meja siswa-siswa. Naam. Ada dua jamak di sini. Ada sekadarik ya Mu Abdullah. Jamak yang pertama adalah Makatibu. Yang kedua At-tulabi. At-tulabi. Naam. At-tulabi di sini kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dari dua jamak itu mana yang ghairul akil? Makatibu. Makatibu. Ma mufraduha? Maktabun. At-tulab ma mufraduha? Talibun. Ahsanti. Al-akhir. Al-thalitha ashar. Al-thalitha ashar. Fi hadha syahr yani panaduku kabiratun. Naam. Panadiku. Fi hadha syahr yani panadiku kabiratun. Kabiratun, naam. Tarjimi. Di jalan ini ada kebun-kebun besar, Pak. Ah, fanatik ada apa? Fanatik itu. Fanatik. Hotel. Hotel besar. Di jalan ini ada hotel-hotel besar. Iya, sahih. Mana jamak ghair akil di sini? Fanatiku. Ma mufraduha? Fundukun. Ahsanti. Ya, masya Allah, 4 soal semuanya sahih. Masya Allah, mumtaza. Anti mumtaza ya Mu Abdullah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Masya Allah. Kita tunggu teleponnya pekan depan, insya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Mu Abdullah. Barakallahu fiki. Nuasid. Nah. Kita masuk ke tamarin ya Aba Abdullah. Karena tamarin awal ini sangat terkait dengan baca. Nah. Tidak mungkin ditunda. Harus sekarang selesai. Nah. Tamarin awal perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Perintah yang berulang-ulang yang ana yakin insyaallah antum semua paham. Ajib anil as'ilatil atiyah, ajib an itu sudah maknanya jawablah. Jawablah al-as'ilatil atiyah, soal-soal berikut. Ada indana asyaratu as'ilah. Indana asyaratu as'ilah. Ada 10 soal. Anta ikra thalathata as'ilah ya Aba Abdullah. Tiga masih sedikit type semuanya kalau gitu. Atau kita berikan semua ke Evan di luar sana.
طيب يا استسري أو يا أبو زوري. نعم هذا الرجل استسري من راح دي berikan ke yang lain saja katanya. طيب تمام تعالى مجال المستمعين. الحمد لله kita berikan kesempatan kembali kepada para pendengar dan pemirsa Roja di mana saja berada bisa menghubungi kembali dan ikut berinteraksi untuk menjawab latihan yang kedua dari pelajaran yang ke 17 ya. 17 silakan. Baik, latihan yang pertama mohon maaf. Kita angkat. Halo, silakan. Halo, silakan sudah masuk. Baik. Tampaknya terputus, silakan kami buka kembali di line telepon 021 823 6543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Fauzan. Abu Fauzan di mana? Di Bekasi. Baik, ahlan wa sahlan ya Abu Fauzan. Abu Fauzan, ahlan wa sahlan ya Abu Fauzan. Bekasi. Suaranya kayak kenal ini, Abu Fauzan. Baik, tafadhal ya Abu Fauzan. Antum tahu sampai di mana batas kita sekarang? Siap Abu Fauzan? Siap, Ustaz. Siap ya? Ya. Baik. Kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Tamarin. Nah. Al-awwal. Nah. Ajib an anil as'ila anil as'ali as'ilati al-atiyati. Nah. Langsung nomor satu. Awalan. Ainal kitab. Ainal kitabu. Aina kitabul jadi datu. Yakin alkitab ta'nya berarti panjang kalau gitu. Ada alif setelahnya. Ini ada alif pendek. Tidak? Pendek, pendek. Ah. Aina kitabul jadi datu. La. Aina kutubul. Aina kutubul jadi datu. Naam, karena kalau kitab ya Abu Fauzan ta'nya panjang. Betul, seperti antum baca betul tadi. Kitab ta'nya panjang. Tapi ini bukan kitab, bukan tapi kutub, jamaknya. Fahimta ya Abu Fauzan? Fahimta insyaAllah Ustaz. Terjemahkan, apa artinya Aynal kutubul jadidah itu? Di mana kitab-kitab yang baru itu? Nah, jawab. Silakan. Dan sepertinya bebas. Bebas, silakan. Alkitabul. Jangan Alkitab lagi, Alkitab tidak ada, Al-Kutub adanya. Qadar Allah, Abu Fauzan ya. Tapi terputus sambungan teleponnya Abu Fauzan. Anda bisa menghubungkan kembali, silakan di 021-823-6543. Dan kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Silakan. Halo. Ya sudah. Halo, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Ya Ustaz. Di Pacitan ya. Iya, Tad. Baik, alhamdulillah. Pacitan. Pacitan Jawa Timur, Ustaz. Ah, Jawa Syarqiyah. Jawa Syarqiyah, nah. Bu Mas Moha? Ummu Ida. Ummu Ida. Naam, Ustaz. Siap, Ummu, siap. Belajar bahasa Arab. Nah, sekarang di latihan pertama. Tafadhali. Naam. Mohon maaf, Ma Laisali kita pun, Ustaz. Masya Allah. Kita tampilkan. Naam. Nanti SMS ke Bu Zuhri alamat Ummu Ida, nanti dikirim, insya Allah. Baik. Alamat lengkapnya nanti dikirim bukunya insyaallah. Ummu Ida. Naam, Ustaz. Naam. Biar Ummu Ida bisa belajar rutin insyaallah. Kita tunggu teleponnya lagi pengen depan. Naam, insyaallah. Awalan. Ish hada. Qadarullah terputus lagi Ummu Ida di Pacitan. Mohon maaf, silakan Ummu dihubungkan kembali, ditelepon kembali dan juga bagi yang lainnya. Sempat terputus juga Bu Fauzan, kami tunggu kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah, saya di Aceh. Taib, Ummu Fathiyah di Aceh. Sudah punya bukunya, Ummu? Ada, Alhamdulillah. 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 Siap, Ummu Fathiyah? Insya Allah, Pak, mencoba. 10 soal tidak apa-apa sekalian? Jangan. Pelan-pelan saja.
Nah, nanti kalau capek di tengah-tengah nanti kita hentikan insyaallah. Selama masih sanggup lanjut. Nah, Ustaz. Awalan, aina kutubul jadidatu, di mana kitab-kitab yang baru itu? Hiya fil khizanati. Hiya fil khizanati, jamil. Apa maknanya? Dia di dalam lemari. Dia di dalam lemari. Ahsan. Terus. Liman hadhil buyutul kabiratu. Jangan lupa nomornya. Nama Ustaz. Sekian. Liman hadhil buyutul kabiratu. Nah. Siapa rumah-rumah yang baru itu? Al-kabirah. Yang besar itu. Nah. Besar ini atau itu? Yang besar ini atau yang besar itu bisa juga, Ustaz. Yang ini ya, saya. Ada hadhi soalnya. Iya, Ustaz. Nah. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Iya. Hiya lil mudiri. Hiya lil mudiri, Masya Allah. Mudir al-ma'had. Ya, Ustaz. Masya Allah. Fadal. Salisan. A'abwa bustayyaratu maftuhatun. Naam. Naam. Hiya maftuhatun. Naam, hiya maftuhatun, ahsanti. Terjemi. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Ya, dia terbuka. Naam. Lanjut. Rabi'an. Atau rabi'an. Aina aqlamul mudarrisi? Naam. Di mana pena-pena guru itu? Naam. Dia fil haqibati. Hiya fil haqibati. Naam. Al-mufradat mufatiyah banyak juga. Al-hizana, al-haqibah. Masyaallah, masyaallah, mumtaz. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab durusul lughah juga? Sekilas, Ustaz. Hah? Sekilas. Sekilas. Nah, sekilas saja begini hasilnya. Bagaimana kalau tidak sekilas? Masyaallah. Banyak belajarnya dari Ustaz, insyaallah. Satu lagi, Om. Al-Khamis. Al-Khamis. Aina al-kilabu? Di mana guguk-guguk itu? Ya, guguk-guguk. Ya, sahih. Saya lebih suka nama itu. Nah, Ustaz. Hiya fil bustani. Hiya fil bustani. Naam. Dia di kebun. Ahsanti. Cukup. Nah, ya, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Ummu Fatiyah ya. Barakallahu fik. Masyaallah. Naam, Ustaz. Nuwasil. Alhamdulillah. Hatta al-ashir. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Yang juga tadi sempat terputus, silakan dihubungkan kembali atau ditelepon kembali. Baik, halo. Taib, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pelajaran ke-17 ya, pelajaran baru di malam ini. Kita angkat kembali, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan umu Ida. Ustaz. Alhamdulillah. Sangat. Kita tampilkan segera. Nah. Sebelum terjadi apa yang terjadi. Nah, as-sadis, tafadhal ya umu Ida. Langsung, nomor 6. 600 sadis, Ustaz. Hah? As-sadis, sahih. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis. Aynal hamiru. Naam. Di manakah? Aynal hamiru. Al-hamir. Naam. Di manakah keledai-keledai itu? Naam, sahih. Dia jama'. Jama' dari apa ini, Umu? Naam. Jama' dari apa, al-hamir? Ya. Dari himarun. Himarun, naam. Silakan. Naam. Silakan dijawab. Naam, himarun. Aina al-hamiru, silakan dijawab. Aina al-hamiru, al-hamiru filbustan. Filbustan, labas. Kata sinonim al-bustan ada lagi selain al-bustan, Umu? Fil hadiqah misalnya. Fil hadiqah, iya, naam. Fil hadiqah, til hayawan. Fil hadiqah til hayawanat, boleh. Atau di hutan. Mana hutan dalam bahasa Arab? Fil
في الغابة في الغابة الغابة في الغابة نعم على كل حال الحمير نعم. في الغابة جميل ممتاز ما شاء الله نعم لنجد نعم. سابعا لنجد السابعة أين كتبك يا مريم يا مريم بدي كتبك أين نعم أين كتبك يا مريم نعم في منك كتاب-كتابمو وهاي مريم أحسنتي dijawab juga Ustaz. Sahih. Perintahnya kan dijawab nah. semuanya. Ini nah. soal-soal yang butuh jawaban. Silakan dijawab. Nah, kutubi fil mahfil mihfadati. Ya, yang kitab ditanya Umuida atau Maryam yang ditanya? Oh. yang ditanya Maryam. Nah. Nah. Kutubuha fil mihfadati. Kutubuha fil mahfadati. Ya, nah. Apa itu? Kitab-kitabnya berada di dalam tas. Iya, kecuali kalau Umuida jadi Maryamnya baru kutubi. Nah. Labas, labas. Terus. Nah. Asamin. Asamin. Aina dafatiru tulabi? Di manakah buku-buku siswa? Naam. Dafatiruhum? Sahih. Fil atau lebih matabi. Lebih mudah pakai dhamir saja huwa atau hiya hum nah, misalnya apa di sini dafatiruhum alal maktabi dafatiruhum berada di atas meja alal maktabi naam alal maktabi dafatir nah. kalau kita ganti dhamir jadi apa umu makanya Ustaz dafatir kalau kita ganti jadi domir domir apa yang tepat ya. Untuk dafatir dafatiruhum dafatir saja at-tullab sudah diganti hum tadi sudah nah. kalau kata dafatir kita mau ganti dengan domir kata dengan kata ganti apa yang cocok buat dafatir apa ya huwa hiya hum atau yang mana oh hi Huna, huna Ustaz. Ah, dafatir. Iya. Jama' ghair akil. Ala sekadarik. Naam. Iya, ah. alal maktabi. Itu dia, lebih ringkas. Iya. Oh iya, berarti bah. Boleh diganti dengan dhamir langsung ya Ustaz ya. Naam, begitu pula nanti nomor 9 dan begitu pula nomor 10. Sama, begitu pula jawabannya. Siap? Oh, naam, naam. Lanjutkan, habiskan Umuida. Bismillah. Tasian. Naam. Tasian, ainal fanat Ainal fanadikus saghiratu? Naam. Ainal fanadikus saghiratu? Naam. Di manakah hotel-hotel kecil itu? Naam. Pakai dhamir. Al fanadik. Ah, pakai dhamir. Al fanadik. Al fanadikus saghiratu? Pakai dhamir. Fil Madinah. Pakai dhamir, rubah jadi dhamir. Al fanadikus saghiratu rubah jadi dhamir. Iya. Iya juga Ustaz ya. Ah. Iya fil Madinah. Iya fil Madinati. Ahsant. Itu dia. Naam. Nomor 10 juga begitu Umu ya. Pakai dhamir. Jawabannya. Naam. Siap? Ya, insyaallah. Siap, terakhir. Ashiran atau al-ashir. Liman hadhihi aqlamil jadidati? Aqlamul jadidatu. Liman hadhihi aqlamul jadidatu? Naam. Di manakah? Milik siapa? Pena-pena yang baru ini. Milik siapa? The Liman. Milik siapakah pena-pena yang baru ini? Naam. Hiya litullabi. Hiya litullabi. Ahsanti. Itu dia. Ahsanti. Anti mumtaza Umuida. Masya Allah. Mumtaza. Anti mumtaza. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan aidan ustaz. Ditunggu teleponnya, bukan depan insyaallah. Naam. Insyaallah. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallah. Naam, jazakallah khair Ummu Ida di Pacitan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Naam, anantahi ila hadzal qadr. Naam, Ustaz. Ana na'san wallah. Fa nakhtim al majlis. Abu Abdullah, ada pertanyaan sebelum kita tutup majlisnya? Ada tambahan? Kalau tidak ada pertanyaan, tambahan ada? Cukup juga sudah? Taip. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan pertama dari Adarsu As-Sabia Ashar. Dan tadi sudah saya katakan, ini masih terkait dengan Adarsu As-Sabia Ashar.
kita sudah mulai aktif kembali, mohon muraja'ah. Antum wa antunna pengen mendapatkan hasil dari belajar bahasa Arab, muraja'ah. Demikian dari ana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.